Bang, ngapain sih bolak-balik mulu? Udah kayak setrikaan aja ya. Aksi ini sengaja dilakukan karena si abang ini sedang berniat mencuri Cekiders. Usaha pertama mencurinya sempat gagal tuh. Namun dirinya tak pantang menyerah Cekiders. Merasa kondisi sudah aman, si abang kembali merogoh laci kasir lalu mengambil sebuah ponsel. Nah, bagi yang mengenal si abang ini, langsung tangkap atau berhati-hati ya, jangan sampai jadi korban berikutnya. Infonya, aksi pencurian ponsel ini terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Aksi nekat pencurian ponsel kali ini terjadi di bengkel kawasan Ciledug, Cekiders. Pelaku yang memakai topi ini terlihat berpura-pura menjadi pembeli. Karena kondisi bengkel sedang ramai, membuat pelaku berani melancarkan aksi mencurinya. Ponsel milik karyawan bengkel yang saat itu sedang dicas dengan mudahnya dicuri pelaku. Tak mau aksinya ketahuan, maka pelaku dengan cepat meninggalkan lokasi. Walah, masih pada muda udah berani nyolong Cekiders. Dua pemuda ini datang ke warung bukan mau jajan. Lewat gaya indik-indiknya, dua tabung gas langsung digotong pelaku. Meski sempat ketahuan oleh pemilik warung, namun pelaku berhasil melarikan diri. Yang namanya maling itu nggak lihat umur Cekiders. Selagi ada kesempatan mencuri, disitulah si maling beraksi. Aksi maling tabung gas milik warga ini terekam kamera CCTV. Pelaku ternyata seorang bapak-bapak yang sudah berumur. Awalnya pelaku terlihat sedang berjalan-jalan di area rumah warga. Di tengah perjalanan, pelaku masuk ke dalam rumah warga, lalu mencuri dua tabung gas Cekiders.